ini merupakan lomba kedua saya ikut lomba di Rimpala. Alhamdulillah selama ini, selama saya ikut lomba di Rimpala, memang lintasannya mantep, lebih keren, lebih oke, dan terus sukses untuk Rimpala. Ya, tantangannya seperti yang ini yang saya harapkan ya, untuk isi kedepannya untuk SMT. Jadi bukan cuma lintasan yang biasa-biasa aja, tapi yang mainstream gitu. Jadi perlu strategi khusus untuk menyelesaikan lintasan. Dari saya, ini kegiatan dan finalnya